Memancing di rawa, bukan rawa. Ini apa? Waduk. Waduk. Waduk Serma, Sermo. Waduk Sermo itu di Kulon Progo, Yogyakarta. Dapat ikan, ikan apa? Red Devil. Bismillah. Yang dapat anu tukang pancing lele. Walah. Wah, nyantol di. Ini waduknya itu luas banget. Waduk. Kayaknya waduk itu cuma ada di Jawa ya. Di Sulawesi saya belum pernah tahu waduk, atau memang di Sulawesi saya mainnya kurang jauh. Di Sulawesi itu ada danau, bukan waduk. Tapi kalau danau kayaknya alam ya, kalau waduk kan buatan. Tapi waduk ini nggak begitu besar. Besar lagi itu waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri. Red. Nah, kok rentok-entok? Itu ada dermaga kecil, dermaga kapal wisata, perahu, perahu wisata. Diwas cacing itu gua ya. Ini mancing diangkat-angkat terus, ikannya baru mau makan, pancingnya lari. Jadi nggak dapat-dapat. Waduk Sermo ini dari rumah saya jaraknya 22 km kalau enggak 25 km. Nanti kita mau naik perahu itu kalau jadi. Ibu-ibu kan udah numpak perahu ya, sama hiburan ya? Kayak karep numpak perahu ngenteni awak dhewe. Ini di Jawa ini area mancingnya kayak gini. Iya. Udah nggak ada yang alami. Ikannya pun nggak banyak, ikannya kecil-kecil karena baru mau gede udah dipancing, udah diracun juga barangkali. Alhamdulillah malah hujan ini. Berarti kita disuruh berhenti memancing. Ayo kita pergi. Lewat nanti, Ak. Jadi pancing. Tiba-tiba hujan. Rokokmu teles. Waduh, jalannya mana itu tinggi. Lihat itu waduknya. Hujan ini. Kita berarti naik perahu aja. Oh, ternyata lewat sini, Ak. Papa tadi keblasuk. Aduh. Hujan. Menarik deh, tapi guys.
Ini lebaran hari keempat. Kita baru keluar sekarang, dan itu pun kita bawa desinfektan 100 liter. Jadi sebelum berhenti tadi kita semprot dulu semua di sini. Kita semprot semua pakai desinfektan baru kita turun. Nah ini kita bawa desinfektan 100 liter. Jadi tempat ini tadi kita semprot semua baru kita turun. Sepi. Kita pilih ke sini karena kita cari yang sepi, karena di sini biasanya sepi terus. Dan kebetulan pantai juga tutup semua. Ketemu lagi. Halo. Buta Ija ini dan Buta Terang ya. Yang sini kamu tak bisa di YouTube kok apa sih ini? Ya enggak apa-apa. Ini anaknya saya. Buta-buta. Itulah anaknya bakul dompet, tukang pengrajin dompet kulit Pak Tono, itu bapaknya. Oh. Beki pindah ngon. Si Tono Pak Prau ra. Mana wi lupa enggak mau sholat. Ya. Orang-orang tadi, oh iya itu sampahnya dibawa pulang, enggak nyampah di mana-mana. Ini apa? Tuh. Oh, masukin tempat sampah, ada tempat sampah. Kalau enggak ada nanti kita bawa pulang. Buta hijau. Buta hijau. Buta hijau. Putri, ini Putri. Pak,